Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik. Oh sayangnya, aku senang sekali. Minasan, konbanwa wa Kiseki no Channel, yokoso. Cinta penuh ya, sayang. Meskipun kita nggak punya cinta ya, nggak punya orang yang dicintai. Maka dari itu menasang siapa yang mau dicintai oleh kita. Yeah. Oke, okay. Anyways, hari ini kita spesial ya, agak sedikit berbeda. Kalau tadi kalau dari intro kita pasti udah familiar banget. Nggak tahu lagunya tapi sama nadanya udah familiar banget ya gitu. Itu biasanya kalau dulu zaman kita tuh apa namanya zaman kita misalnya kita tua banget gitu ya. Zaman kita tuh biasanya kalau hari Minggu pasti dengar lagu itu ya pasti. Nah itu tuh salah satu apa stasiun televisi di Indonesia ya. Itu tuh soundtracknya salah satu kartun terkenal ya, yaitu Crayon Shinchan. Nah itu sebenarnya itu tuh ada versi Jepang ya misalnya ya. Soalnya kan kartunnya itu dari Jepang sendiri gitu, jadi pasti lagunya pun juga sebenarnya dari Jepang. Iya, terus itu kan kita mungkin kalau yang udah apa namanya, kalau yang versi Indonesia pasti udah familiar ya. Nah, hari ini kita akan membahas lagu Crayon Shinchan yang versi Jepang gitu. Nah, untuk judulnya sendiri sebenarnya ada judul originalnya gitu. Apa yang maksud judul originalnya? Originalnya itu adalah Dobutsueng wa Taihenda gitu. Jadi Dobutsueng, nah kita lihat artinya dari judulnya dulu. Dobutsueng itu apa? Dobutsueng itu kebun binatang. Kebun binatang. Dobutsu itu dari kata binatang. Nah, mungkin Dobutsu sama koek gitu. Iya, sama koek. Jadi taman binatang gitu ya. Dobutsueng gitu. Terus Watai Henda itu kayak merepot gitu, merepotkan gitu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya juga hampir-hampir agak itu ya, mirip-mirip ya artinya ya. Kalau dilihat dari intinya itu apa kan ada. Nah, hari ini kita akan membahas nama-nama nanti karena tadi kan judulnya Dobutsueng. Jadi di dalamnya nanti ada juga nama-nama hewannya gitu. Sama kayak yang di Indonesia kan juga ada. Apa di versi Indonesia kan ada hewan-hewan disebutkan ya, sang gajah, nantinya sang beruang tidur. Iya, betul. Nah itu kan nanti ternyata itu tuh memang dari originalnya juga ada di bagian itu juga ya. Gitu. Nah hari ini kita mau membedah gitu ya, ceritanya kayak membedah lagunya, lagu yang familiar itu ternyata ada artinya. Oke, langsung saja nanti hewan yang pertama ya. Itu yang pertama disebut itu adalah Zo. Yang artinya adalah gajah. Jadi Zo itu gajah yang binasan. Terus, nah selain apa namanya, selain menyebutkan hewan, itu tuh di lagu ini tuh ada permainan kata gitu loh, bisnis nasabah. Jadi ada kalau di sini mungkin kayak pantun gitu ya, ada rimanya gitu mungkin. Ini juga ada, ini yang kata pertama itu ada kalimat pertama ada Zo-san, tadi Zo itu gajah ya. Zo-san kazehiki hanamizu no shawa da Zo. Nah Zo-nya disebutin tapi itu di belakang. Tapi itu bukan Zo yang gajah tadi. Tapi partikel ya, sebenarnya partikel. Lu gitu, lu gitu, dazo gitu sebenarnya itu jadi satu kayak dazanya gitu ya, dazo gitu. Jadi zo sang terus ketemu nanti di belakang ada dazo gitu. Oke, lanjut di hewan yang berikutnya itu yang hewan kedua disebutin di sini ada kuma itu adalah beruang. Nah, beruang di sini ada juga permainan katanya, Wisnu-san. Ini di kalimat yang selanjutnya itu ada kuma-san tetsuyade meni kuma gade kita. Nah, kuma di sini yang satunya kan udah beruang nih tadi. Nah, kuma yang satu itu tuh kayak
semacam lingkaran. Oh ini anu lingkaran hitam mata ini ya, kayak kelopak mata yang, mata panda. Mata panda. Mata panda. Itu juga berasal dari kan panda kan saudaranya beruang ya. Bisa-bisa. Jadi kayak sebenarnya. Jadi kayak mata panda kalau di Jawa jadi mata beruang gitu. Itu makanya kumbang itu. Kumbang itu selain pokoknya cocok lagi aja. Ya, kumbang itu kan selain selain beruang, jadi artinya ada lingkaran hitam di mata gitu. Mata panda lah gitu. Oke, lanjut ya. Ketiga. Ketiga ya. Ketiga itu adalah ada Sai. Sai itu bukan temannya Naruto ya, Minasa ya. Yang saya yang pendiam itu. Ya kayak aku pendiamnya itu bukan ya Minasa. Sai di sini artinya adalah biada. 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 Yang dengar tadi dia kan. Oke, ya hati-hati ya. Biada. Ada ya maksudnya. Biada. Jadi ya yang ada badaknya gitu. Itu artinya Sai itu badan. Nah ini Sai no Oshaberi Urusai Yamete Kudasai. Nah, Sai sama Urusai. Urusai. Urusai itu kayak berisik gitu. Berisik gitu. Berisik gitu. Yamete Kudasai. Berhentilah berisik gitu. Yamete Kudasai. Jadi Sai no Oshaberi. Nah terus ketemu lagi Urusai. Nah, itu jadi kayak permainan kata gitu. Gitu Minasan. Jadi Sai itu badak ya Minasan. Ya. Oke, yang terakhir yang disebutin di lagu ini adalah Kaeru. 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 Kaeru itu artinya adalah kodok. Kodok, ya. Kodok apa kata ya? Aku nggak bisa, sejujurnya aku nggak bisa bedain antara kodok dan kata sih Minasan. Jadi mau kalau yang emang itu beda mas? Nggak tahu, kata Chandra beda. Aku pernah ngobrol, kita itu sempet ngobrol ilmiah gitu loh, perbedaannya kodok sama kata gitu kan. Pokoknya berbobot sekali waktu itu ya. Itu kata Chandra sih beda gitu, tapi aku nggak tahu bedanya apa gitu. Jadi Minasan kalau tahu bedanya nanti mas bisa ngobrol di bawah ini. Nah itu pokoknya Kairo itu kodok atau kata lah semacam gitu. Terus ini ada kalimatnya juga. Kairo no kuroru, kurorunya akhirnya Kairu. Nah ini ada Kairunya di depan mana belakang. Tapi yang belakang itu artinya pulang. Pulang. Jadi Kairu itu bisa kodok, bisa kata, bisa pulang juga. Gitu Minasan. Jadi, nah mungkin kalian yang baru tahu kalau di versi Indonesia kan mungkin yang sering dengar kan gajah sama beruang ya. Tapi ternyata di versi aslinya tuh ada empat ya sebutin aja ada empat hewan si badak sama si badak sama kodok si kodok yang belum disebutin. Nah itu Minasa mungkin yang ada fakta unik yang di apa namanya di balik lagu itu tuh yeah. Itu tadi ya jadi selain ada kita belajar empat apa namanya empat nama hewan dan juga ternyata ada empat kutu kosakata itu kosakata lain selain nama hewan gitu. Jadi ada permainan katanya, rimanya gitu ya Minasan. Nah, setelah ini kita akan membawakan lagu Dobusen wa Taihenda yang versi lengkapnya ya Minasan ya. Itu jadi tonton terus ya Minasan Dozomite Kudasai. It's this machi no Dobusen wa isokashi Zou-san, kaze iki, hana mizu no shawa da zou, kuma-san. Tetsuya de me ni kuma ga dekita, taihen da, soya taihen da.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore hanya di Kiseki Gaku Channel. Dan selalu Shinji Tekure Kiseki Gaku Arimasu.